Dibilang channel gue channel isinya penipuan anjing. Marah cok, gue gak berani. Sempat beberapa tempo lalu, skena esports Mobile Legends Indonesia ada berita kurang baik dan sportif. Pasalnya Instagram Keyboy, pemain Onyx hilang di report massal. Selanjutnya ada YouTube Drian di band yang diperkirakan terkena hal yang sama. Hal ini terjadi pasca kemenangan Onyx Esports atas RRQOC di Grand Finals Playoff MPL ID 98. Entah mengapa ada media sosial dan kanal YouTube yang hilang di report massal dengan alasan yang agak aneh. Contohnya YouTube milik Drian yang dari pengakuannya di report karena akun miliknya dikatakan melakukan penipuan. Tentunya hal ini tidak pernah terjadi, tapi karena adanya report massal, akun YouTube-nya jadi hilang. Sampai sekarang bahkan belum ada berita mengenai akun miliknya yang kembali, karena untuk meminta akun kembali dari band itu akan sangat sulit. Hal ini karena juga dari YouTube sulit membalikkan akun yang hilang. Pada live streaming milik Drian, dirinya mengutarakan kekesalannya karena hal ini. Dirinya bisa dibilang marah tapi bingung karena tidak jelas mengapa akun YouTube-nya jadi hilang begitu saja. Kurang minus satu YouTube. Gua tadi kan YouTube gua tulisannya your account has permanently banned. Anjing, gua gak ngapa-ngapain cok. Dibilang channel gua channel isinya penipuan anjing. Parah cok, gua gak pernah nipu apa-apa tai. Dirinya mendapatkan laporan bahwa akun YouTube miliknya diban karena adanya report yang mengatakan dirinya melakukan penipuan. Tentunya Drian menangkal hal tersebut karena memang tidak pernah melakukan penipuan. Sampai sekarang masih kurang jelas siapa yang melakukan hal itu dan juga bagaimana nasib akun YouTube miliknya. Banyak yang memperkirakan bahwa kanal YouTube-nya diban karena alasan yang sama seperti Instagram Keyboy yang hilang sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dan bye-bye.